Itu sesepuh kami sebenarnya tidak harus disebutkan umur. Nama beliau Dewa Bujadil. Ya, tepuk tangan untuk Dewa Bujadil sekali lagi. Ya, thank you. Dan pada biola atau violin, yaitu Bang Rege alias Bang Bojes. Ya, dia selain dia, ya inilah. Dan sebelahnya lagi, ini sebenarnya di luar kendali kami. Hujan yang datang tadi sebenarnya bukan apa-apa, tapi karena bumi tidak menerima, itulah hujan meratapi hati beliau. Beliau sudah rela, tapi bumi dan langit tidak menerima. Hutang bagi mereka. Bak kecil orang Minang itu, guru jepat tuh kalau tidak kau menjadi hujan bumi jolangi penanggung malu. Itu kan hujan. Ayo minta maaf ambo kepada bapak-bapak, kok tadi bapak-bapak sekitar banyaknya mungkin kami. Yo anak kita yang muda mata, kau mau baru ketang jagung, kau darah baru satu tinggi, kau berpikir singkek baru yo beri maaf banyak-banyak. Di lo lain, di sebelahmu, Igo partner, baik dalam berbisnis ataupun dalam segala hal. Pernah lo dulu kami bab puisi dulu berdua, tapi mungkin tidak dia terasa kadang Igo benar. Puisi-puisi manci-manci saja. Itu namanya Bang Leva, SSN MSN. Kebetulan nggak pernah pergi ke Ethiopia kemarin. Iya, dan sekitarnya. Daerah orang pun hitam lah pokoknya. Ayam boleh ya. Rasul setem asmedi lo Arjuna. Cuma mungkin ambo ada bakat, tapi ambo tidak menyalurkan saja. Mungkin besok kalau ada acara ulang tahun boleh. Ulang tahun saja, tidak mungkin di Metro TV atau mana abang yang tidak barambut tadi. Tidak. Itu jauh oleh Moskow. Iya, ambo sendiri dan bernama Sofwan. Kebetulan dah mengeluarkan album Minang lo. Iya, saya Sofwan. Asli dari Darmasraya. Ada yang dari Darmasraya? Alhamdulillah tidak ada ya. Tapi yang mau tetap bangga walaupun yang mau dari jauh-jauh kamari pergi ke Padang hujan-hujan untuk mengisi acara PLB. Itu PLB. Akan masih semangat kan? Dan kebetulan yang mau berposisi di Siko sebagai vokal jo hi-hat tapi agak banyak sih. Double hi-hat ya. Kalau di dalam ini hi-hat kamu angin Siko kan? Tapi yang mau di tangan sih. Dan di sebelah kanan ambo itu namanya Nico Filominia. Beliau sado gadang, badan gadang, kepala gadang, kaki gadang, sado lah gadang, dan dipaci pun gadang. Gandang namanya. Dan di balik gandang itu ada tahu tak gadang tak kecil lagi. Sarawanya. Iku sebenarnya untuk album ambo kedua ko berarti latih malawak dan boleh lawak ya. Tuan-tuan. Sebelah kanan gua iku ko orang aborigin. Tapi hello. Inyo kamu senang berada di sini? Senang sekali. Inyoko dulu kurang aborigin tapi lalamo dilasi. Jadi kamu bisa bahasa Minang? Masih belajar. Jadi orang Minang bagian namanya unju. Sebenarnya namanya itu George, tapi dia di Minang jadinya namanya Cu. Anak sebalah kita lain, W.E. kok gampang mam.
We eh, unang biyaman. Dimawin na. Ano po ganyan? Umabi dyan lang ngayon, huwi niya ka lang ma. Umawin. Namuwa eh, adyo. Dan coba lagi to lain dulu iko pernah main di band yang sangat ternama di Batu Sangka. Ah, anu mo. Kupin sa uwi-uwi ya. Ah, itulah pokoknya namanya, pokoknya terkenal maksudnya itu dulu. Ah, beliau mahir di string lah ya. Gawi-kagawi. Ah, gawi-kagawi. Piyuh-kapiyuh. Ah, itu beliau. Rio Eka Putra. Nah, lagu berikutnya, nah ini tadi lagu hit single, ini lagu hit single lagi. Lagu hit dan kedua ya, yang berjudul Wisudahan. Mungkin ini dari ada secara tidak langsung. Mendapet ngelak ya. Lagu kami go kira-kira yo cerita tentang awak satu ini. Yo nan kamarat tu yang tak maaf kami di sini nak izin buat izin. Om, tak maaf kami om ah. Walau tak garis saya terus om. Wisudahan, wisudahan sudah lah. Sudah ya tetamu lah ya. Okey. Oh ada. Ya betul. Yang ingin bergoyang silakan, tapi duduk saja. Alfonso dari school lo, dari kaki goyangan, Alfonso dari. Jadi
kalau tidak dibawa ini ke belakang, nah, terengahnya tadi bawa ke sini. Ini bisa langsung senar stand up comedy-nya. Baik.